Bupati Jember, Hendy Siswanto mengajak masyarakat Kota Jember, khususnya warga Bendungan dan Rejo, untuk merawat dan menjaga lingkungan dengan menanam 1000 pohon di Blok BDM, Dusun Mandilis, Desa Sanen Rejo. Bupati Jember Hendy Siswanto mengajak masyarakat Jember untuk menjaga lingkungan dan merawat hutan agar lingkungan tetap sehat dengan menanam 1000 pohon di Blok Bendungan Damrejo atau BDR di Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo. Pihaknya menegaskan bahwa harus ada semangat tinggi untuk menjaga lingkungan serta merawat hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Selain menanam bibit pohon, pihaknya juga melepas lebih dari 15.000 benih ikan nila di BDR dengan tujuan untuk menjaga ekosistem. Dengan penebaran benih ikan ini, Bendungan Damrejo atau BDR semakin dicintai oleh masyarakat yang datang. Pihaknya juga meminta agar keberadaan ikan yang baru ditebar ini tidak dimusnahkan dengan cara yang melawan hukum, seperti ditangkap dengan menggunakan obat. Harapannya, dengan 15.000 ikan yang ditebar ini bisa menambah gizi untuk warga sekitar. Pagi hari ini acara yang sangat hebat yang bisa dibuat contoh untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman semua di instansi kita semua, khususnya di Pemkab, Kota Kabupaten Jember harus menjadi role model acara hari ini. Judulnya Sambung Serawung. Sambung Serawung itu inti maknanya adalah silaturahmi. Bekerja sama, saling ada kebersamaan, rukun di situ, saling membantu. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Maru Betiri atau TNMB Jember, Maman Surahman, mengatakan ada 1000 pohon yang ditanam dalam berbagai jenis. Mulai dari beringin, kedawung, kepuh, gadok atau gelintungan, pakem, petai, dan pohon nangka. Sebenarnya harapan ke depan ini kan kita dalam rangka menata lingkungan yang lebih baik sehingga musibah-musibah seperti banjir, longsor, itu bisa kita hindari. Acara penanaman pohon ini dilangsungkan dalam rangka menata lingkungan yang lebih baik. Sekian sekilas info hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Radar Jember Digital dan follow akun media sosial lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.